Masih hengkerna literasi di Indonesia, utamana di Jawa Barat, ngabalukarkeun Gubernur Jawa Barat Sate Kahpola ngaronjatkeun indeks literasi ngaliwatan mangpirang tarekah. Salah sahijina nyaeta ngadopsi sangka program maca samame asup ka kelas anu geus dilarapkeun di Kota Bandung kiwari. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, Indonesia nempatan posisi ke-17 tina 30 negara dina pasualan maca. Galibna urang Indonesia meakeun waktu maca genep jam saminggu, ngelehkeun Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Itali, Meksiko, Inggris, Brazil, Taiwan, katut Jepang, anu masing-masing 3 jam saminggu. Sanajan kitu eta angka teh masih kaitung leutik. Gubernur Jawa Barat nembrakeun pihakna keur memejehna ngangkeutkeun indeks literasi sangkan ngaronjat. Kukituna mangpirang program dilakonan kawas nyieun kotak literasi cerdas di jalan katut perpustakaan digital. Lian tieta pihakna bakal ngadopsi program maca sameme asup ka kelas anu geus dilarapkeun di Kota Bandung. Meningkatkan indeks literasi sampai Bunda Literasi Jawa Barat aja isi saya menulis 2 buku anak-anak diterbitkan oleh Erlangga menunjukkan komitmen di level teknis kita sangat kuat, tidak hanya basa-basi atau hanya seremoni ya. Tadi juga ada piala gubernur untuk Bunda Literasi yang pandai mendongeng supaya budaya imajinasi dongeng juga hadir di level kota kabupaten. Sejeroning kitu garwa Gubernur Jawa Barat anu tayalian ti Bunda Literasi Jabar Atalia Kamil nembrakeun barudak resep maca lain balukar turunan tapi dibiasakeun. Bunda Literasi jadi juru atikan utama lantaran dirina nulis buku sangkan sakumna Bunda Literasi di hambalan kabupaten kota bisa kapangaruhan. Bukituna leuwih rea penulis turta penerbit anu bisa medakeun buku dina kualitas anu hade. Peran Bunda Literasi itu penting sekali, kira bahwa anak itu tetap membaca kemakan keturunan, tapi mereka karena kebiasaan dari orang tuanya, utamanya dari rumah. Sehingga saya sebagai Bunda Literasi ini mendorong para bunda di rumah untuk menjadi rumah pertama, menjadi pendidik utama. Lian tik itu pikeun ngaronjatkeun tingkat literasi di Jabar, Gubernur Bunda Literasi, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar, Direktur BJB turta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, nanda deklarasi literasi Jabar poe Sabtu berang. Budi Hartati, Bandung TV.